Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita dan informasi terkini di Banten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sudah mulai distribusikan logistik pemilu ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Untuk logistik pemilu yang sudah didistribusikan berupa bilik suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten, serta bupati dan wakil bupati Lebak. Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini menyampaikan, pendistribusian logistik berupa bilik suara dibagi menjadi dua koordinator wilayah di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Bilik suara yang sudah kita distribusikan pada siang hari ini terakhir Korwin 2. Insya Allah sore ini sudah selesai untuk distribusi bilik suara di 28 kecamatan ya. Dalam proses pendistribusian logistik, bilik suara dikawal ketat dari pihak kepolisian, petugas bagian dari logistik KPU Lebak, serta petugas panwascam di masing-masing kecamatan. Nana Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan. AR, salah satu pelaku penggelapan mobil, hanya bisa tertunduk lesu saat digiring unit Reskrim Polsek Pamulang. AR ditangkap lantaran menggelapkan 11 unit kendaraan milik korbannya dengan modus sewa, kemudian pelaku menggadaikannya ke korban lainnya dengan harga per unitnya senilai Rp25 juta. Dari pengakuan AR, polisi pun mengembangkan dan menangkap dua orang pelaku lainnya, yakni UM dan CS, yang bekerja sebagai pemalsu surat kendaraan di wilayah Gunung Sindur Bogor. Kompol Suhardono selaku Kapolsek Pamulang mengatakan, selain 11 unit kendaraan, pihaknya juga mengamankan 95 BPKB dan 56 STNK palsu dari tangan para tersangka. Kami tunjukkan barang bukti sekitar 11 kendaraan. Dan kami berhasil mengungkap untuk yang sudah jadi sekitar 95 buah, itu untuk BPKB. Dan STNK yang sudah jadi kurang lebih sekitar 56 buah. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dan penggelapan, serta pasal 263 tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan dari Tangerang Selatan memberitakan. Gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan bersama masih menjadi budaya yang diterapkan oleh warga Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
seperti yang dilakukan oleh warga RW 08 lingkungan Pekijing, Kelurahan Kalanganyar yang masih aktif membersihkan lingkungan demi menjadi yang terbaik pada gelaran Lomba LKRA Kota Serang tahun 2024. Di mana dalam keikutsertaannya, warga Pekijing menata rapi lingkungan, mulai dari membuat taman bermain anak-anak, taman baca, dan menanam bunga-bunga hias di setiap pekarangan rumah. Tidak hanya itu, dalam pengelolaan sampah pun, warga setempat mengelolanya dengan baik, mulai dari membuat pupuk kompos, hingga mendirikan bank sampah yang menambah nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari tim juri, ini dipertahankan. Jadi berkelanjutan, mulai dari pengelolaan sampahnya, mulai dari penghijauannya, dan keamanannya. Artinya ini sudah bagus ya Pak? Ya, bagus. Sementara itu Lurah Kalanganyar Miftahul Arif merasa bersyukur memiliki masyarakat yang telah sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ada dari luarnya juga gitu, ngikut bareng-bareng memotivasi warganya. Dan ini sudah tertanam di warga, sehingga dengan kesadaran yang tinggi bisa merawat dan menjaga lingkungannya. Pemerintah Kalanganyar berharap kepada masyarakat agar bisa menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Riki Pratama, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.